Right, ini adalah index, ini adalah bracket. Bracket kalau kat luar nak darab dalam, kita darab dengan semua kat dalam. So dia jadi M3N3.26. Alright, sekarang kita darab. Ini semua student yang selalu lupa. Punca kuasa ni kalau index kita nak tukar, dia akan jadi 1/2. So dia akan jadi M1/2N1/2. Darab dengan 4 kan ni? Alright, so sekarang ni per ni kita akan tukar jadi bahagi. Senang sikit nak tengok. Okay, so kat sini kan cikgu nak darab terus lah. 2/3 ni darab dalam, dalam bracket. Dalam semua. So kita akan dapat M, N6 darab 2/3. Lepas tu kita ada N, 3 darab 2/3. Ini boleh potong. Ini boleh potong dapat 2. Okay. Sekarang kita nak selesaikan yang kat dalam ni. 4 darab dengan dalam ni 2-2. Okay, so settle. Masukkan 4 terus dapat 2. 1/2 darab 4 terus dapat 2. Kita bahagi dengan apa kat sini kita dapat M. 2 darab 2 kat sini dapat 4. N ini dapat 2 kat sini. Lepas itu, apa kita akan buat? M dengan M dengan M sama. Kalau sama, kita kawinkan mereka. Kita dapat M. Indeks-indeks ini kalau darab, kita tambah. Kalau bahagi, kita tolak. Ada ingat? Kalau N dengan N dengan N. Sama-sama-sama. Kawin-kawin. Dapat kawin dari satu lah. 6 dengan 2 kita tambah. Kalau bahagi, kita tolak. Dapat jawapan kat sini ialah M 5 tambah 2 3 tambah 2 5 tolak 4 ialah 1. So 1 tak tulis lah. N 6 tambah 2 8 tolak 2 ialah 6. Teng tering teng teng. Itu saja.